Nasib Anggi Anggraini, pengantin asal Bogor, Jawa Barat, kini masih belum jelas. Pasalnya setelah kabur menemui mantan kekasihnya di Jakarta, ia diceraikan oleh sang suami Fahmi Husaini. Fahmi pun enggan melihat lagi perempuan yang telah mengkhianatinya tersebut. Menurut kerabat, Anggi tak berani pulang ke rumah keluarganya di Rancabungur karena malu. Saat ini ia dikabarkan tinggal di sebuah rumah kontrakan di Jakarta. Namun kerabat tak tahu apakah Anggi juga tinggal bersama mantan kekasihnya, Adriaman Lase. Selama kabur, Anggi sempat diajak ke rumah orang tua Adriaman di Medan, Sumatera Utara. Kemudian pada akhirnya kembali ke Pulau Jawa atas permintaan orang tua Anggi. Hingga saat ini, Adriaman Lase juga belum jelas apakah akan menikahi perempuan asal Bogor tersebut. Selain karena tak ada uang, ia juga berbeda keyakinan dengan Anggi Anggraini. Sebelumnya, Anggi menghilang pada 26 Juni 2023 lalu atau sehari setelah akad nikah. Kepada sang suami, ia pamit untuk mengambil pesanan makanan di depan gang rumahnya di Desa Mekarsari Bogor. Namun tak disangka, Anggi justru menemui mantan kekasihnya di Jakarta. Perempuan berusia 21 tahun itu mengaku sudah menyesali perbuatannya. Anggi kini telah kehilangan Fahmi, laki-laki yang mencintainya dengan tulus. Sementara cintanya dengan Adriaman Lase belum jelas akan dibawa kemana. Thank you.